Om Swastiastu. Halo sahabat bonsai semuanya, dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, tentunya dimurahkan rezekinya. Masih bersama saya di channel Agus Bonsai Bali. Kali ini saya akan melakukan perawatan terhadap bonsai serut ini, karena sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru yang tidak kita inginkan. Ya, seperti ini sudah mulai banyak, ini sudah panjang-panjang. Kali ini saya akan merapikan agar bonsai serut ini terlihat indah sesuai dengan keinginan kita. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu agar channel ini bisa terus berkembang, dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih support dan dukungannya. Oke, kita lanjut. Baiklah sahabat bonsai, mari kita lakukan pemotongan. Kita mulai dari yang paling bawah dulu. Ini kita potong ini karena tumbuhnya tidak sesuai dengan keinginan. Biar kelihatan ini batangnya, biar tidak tertutup oleh tunas-tunas baru ini. Kelihatan ini lagi ini. Ya, kelihatan alurnya. Alur percabangan, alur batang, biar kelihatan jelas, biar tidak ada yang tertutup. Lagi lihat, banyak sekali ini. Sudah bisa terlihat ini batangnya seperti ini. Ini cabang utamanya ini. Sisi kanan
Baiklah sahabat bonsai semuanya, seperti ini tampilannya setelah saya lakukan pemangkasan beberapa tunas baru yang mulai tumbuh. Kelihatan semakin rapi, alur batang juga kelihatan. Ini ada batang yang sudah kering, batang yang sudah kering. Ini alur batangnya seperti ini. Ya, bisa kelihatan sekarang. Oke, sahabat bonsai semuanya. Sekian dulu video kali ini. Mohon ditunggu video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih dan salam sat hobi.